DPW Partai Nasdem Jawa Timur menggelar forum silaturahmi dengan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Di hadapan seluruh pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Ketua DPW Lita Mahfud Arifin menegaskan Partai Nasdem siap memenangkan pasangan Hovifah Emil. Forum silaturahmi dengan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, digelar di kantor DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Surabaya. Kedatangan Bacawagub Emil disambut langsung oleh Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Lita Mahfud Arifin, dan jajaran pengurus DPW Nasdem. Dalam silaturahmi ini, Partai Nasdem menegaskan dukungannya kepada pasangan Hovifah dan Emil, serta memastikan seluruh mesin parpol akan bergerak untuk memenangkan pasangan Hovifah Emil dalam Pilkada 2024. Dalam kesempatan ini, Bacawagub Emil menyatakan pasangan Hovifah Emil siap bekerja keras dan optimis memenangkan pemilihan gubernur pada akhir November mendatang. Tapi juga kami tentu harus bersabar dalam proses kampanye, ya Pak. Dalam proses kampanye yang komprehensif. Jadi bahwa kami optimis tentu, karena optimisme adalah prasyarat untuk bisa mengajak juga seluruh elemen untuk bersama-sama mau mencalonkan kami dan juga ikut bersama-sama berjuang. Jadi kami optimis, tetapi sekali lagi tentunya pada akhirnya Yang Maha Kuasa yang menentukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.